Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untuk para sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya doakan saya dan sahabat senantiasa Allah jaga dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini sahabat saya kembali mengejar murid nya Ki Ireng sahabat ya. Tempo hari saya bersama spiritual lainnya Ustadz Nasihin dan yang lain-lain ya. Saya mendatangi yang namanya Ki Ireng dan mengisi keilmuan kepada preman-preman sahabat yang membuat resah ya di warung-warung kampung ya, di warung-warung kecil mereka buat resah. Dan di situ Ki Ireng mengatakan muridnya sudah tersebar di mana-mana. Sehingga malam ini saya mendengar, mendapatkan informasi di mana mereka berada, sahabat ya, yang murid-muridnya Ki Ireng ini, sahabat. Nah, jadi mohon doanya buat sahabat-sahabat semua. Saya akan menghadapi murid atau preman muridnya Ki Ireng karena Ki Irengnya sudah bertobat, tapi muridnya ini merasa masih memiliki kesaktian dan tidak terima, sahabat. Dan dia menantang saya karena tidak terima saya dan Ustaz Nasihin dan kawan-kawan yang lainnya itu menghabisi atau menobatkan si Ki Ireng. Jadi preman ini tidak terima, ajak saya ketemuan. Nah, jadi mohon doanya buat sahabat-sahabat semua, agar saya bisa mudah mengalahkan mereka, karena mereka ini sudah meresahkan banyak sekali, sahabat ya. Nah, jadi untuk para sahabat-sahabat yang baru hadir di channel Dang Rajo, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Dan untuk kameramen, tetap bersolawat, hati-hati, karena kita yang kita hadapi ini adalah preman, ya. Tempo hari lalu kita sudah mendatangi perkumpulannya. Ini saatnya kita mencari atau mengejar ya di mana muridnya Ki Ireng ini berada. Yuk. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Karena saya mendengarkan informasinya juga sahabat, itu ada yang namanya perkumpulan juga. Ya, muridnya Ki Ireng ini mencari guru lagi mungkin ya. Saya mendapatkan informasinya ini sahabat dari seseorang. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Di ujung sana itu perkampungan, sahabat ya. Dia menantang saya di sini. Datang oh. Juga kamu di sini? Ya, saya pasti datang karena tuh. Cuma kamu? Mana teman-teman kamu? Teman-teman saya sudah menyebar di seluruh tempat untuk memberantas semua murid-muridnya Ki Ireng, ya. Kawan-kawan saya yang kemarin bersama saya itu sudah menyebar. Menyebar apa takut? Bukan takut. Ya, mereka tidak akan pernah takut untuk menghadapi orang-orang seperti kalian. Begitupun saya. Takut, teman ya. Kamu. Tidak perlu ya, cukup saya saja. Tidak perlu kalian mencari mereka. Cukup saya kamu saja hadapi sama saya. Teman kamu aja. Kami berani apalagi cuma kamu. Ya sudah, kalau memang Anda tujuannya menantang saya di sini, kita tentukan. Ya. Jelas kami saya minta kalian bertobat. Kami enggak terima. Apa? Ada buah Ki Ireng yang terbaik. Baik. Enggak terima. Oh, Anda tidak terima. Ya sudah, enggak usah banyak bicara, ya. Itu apa banyak bicara? Tunjukkan kesaktian kalian. Mana kesaktian kalian? Mau coba? Pilih. Enggak usah maju-maju Anda. Tembel. Anda mau ngajak main fisik sama saya? Jangan kan kamu tangan kosong, bawa golok pun kami enggak takut. Ya kalau kalian tidak takut saya pun juga tidak takut, ya. Guru kami kalian saja. Ki Ireng yang tertua. Guru kalian saja kemarin sudah saya tobatkan. Wajar dan dia tobat. Kawan-kawan itu. Tua. Dan murid-murid kalian, apa murid-murid guru Ki Ireng, teman-teman kalian itu sudah saya lumpuhkan semua. Jangan jadi, kan cuma dua orang, ya. Di sini saya intinya ngajak kalian itu sadar, ya. Intinya ya. Walaupun kami dua, belum tentu kamu bisa ngalahin kami. Sudah, nggak usah banyak bicara. Yang banyak bicara kalian. Sudah, ayo. Kamu diam.
Allahu Akbar. Woi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sudah bilang, jangankan kalian, hanya sekedar murid, ya. Apa kalian sudah mendapatkan guru yang baru? Ya. Bukan urusan kamu. Cuma segitu kemampuan kalian. Sombong kalian ini, ya. Hanya sebatas seperti ini kemampuan kalian. Sudah kasih ampun, lu. Aduh. Aduh. Ini sahabat-sahabat semua ya, ternyata muridnya Ki Ireng ini masih banyak bersebaran. Menghadapi saya saja seperti ini kalian, apalagi kalau kawan-kawan saya itu ya berkumpul, gabung dengan saya, lebih tidak apa-apanya kalian. Allahu Akbar. Kawan-kawan kalian sudah banyak yang sadar, ya, karena mereka tahu perbuatan kalian ini tidak baik. Karena mereka lemah. Merugikan banyak orang. Apa merampas barang orang, minta-minta di warung yang untungnya cuma seberapa? Yang penting bukan minta di warung kamu. Allahu Akbar. Saya senang, ya. Saya senang main-main dengan kalian. Ya, saya suka. Ayo, kita main-main dulu ya. Ini sahabat-sahabat, saya memang ajak mereka untuk main-main dulu. Ya, sembab. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalian janji ke saya tidak adu fisik, tidak main fisik, tapi kalian main fisik, mau bawa kayu kayak gitu. Ayo bangun. Sombongnya ini kalian, ya. Cuma baru dapat jimat sedikit. Sahabat-sahabat, saya buat kaku dia. Apa? Ayo gerakan tubuh Anda. Ayo gerakan tubuh Anda. Keluar. Nih kawan Anda nih. Mau tobat tidak kalian? Mau tobat tidak? Tidak usah kalian mencari teman-teman saya yang mendatangi guru kalian. Cukup berhadapan dengan saya saja. Apa? Lihat. Allahu Akbar.
Kenapa? Kamu apa ke saya? Saya buat kaku tubuh Anda itu. Mana kesombongan kalian tadi? Tidak perlu kalian mencari kawan-kawan saya. Cukup hadapi saya saja, ya. Guru kalian saja sudah tidak berdaya, sudah bertobat. Kenapa kalian tidak bertobat? Atau kalian mendapatkan ilmu lagi dari dukun-dukun itu? Hah? Ini sahabat-sahabat ya, ini murid-muridnya Ki Ireng ini mungkin dia ini sudah merasa nyaman, ya, sudah merasa mendapatkan hasil yang besar sehingga gurunya sudah bertobat, mereka tidak mau bertobat karena udah kebiasaan mereka, ya, sedikit kerja uang dapat banyak, ya, cukup mereka mendatangi warung-warung kecil, merampas hak orang. Mana tadi? Anda yang punya ilmu kebal? Saya buat tubuh Anda ini merasakan sayatan benda-benda tajam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Anda kan kebal. Sekarang Anda, saya buat tubuh Anda ini ngerasain, ya, bagaimana benda-benda tajam menggores tubuh Anda. Sahabat-sahabat, kakinya sudah patahkan itu. Anda juga. Bangun Anda. Punya guru lagi kalian? Makanya kalian masih sombong. Sedangkan guru kalian sudah bertobat. Cepat katakan. Kamu bisa mengalahkan Ki Ireng, tapi kamu tidak akan bisa. Allah. Ini kita apakan ini sahabat-sahabat semua, ya? Mereka ini patahkan kakinya. Saya buat cacat aja saja mereka ini. Patahkan kakinya, ya. Allah. Wah, rabut semua kelmon. Mana tangan Anda yang suka mengambil hak orang? Ini. Sahabat-sahabat, kaki dan tangannya saya patahkan. Tangannya yang suka mengambil hak orang itu saya patahkan. Ayo, kameramen, kita tinggal saja. Subhanallah. Anda rasakan itu, ya. Karena kalian sudah membuat resah banyak orang. Jangan pergi kamu. Saya tidak akan pergi. Subhanallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, ya. Mereka itulah yang menantang saya, yang mencari saya. Ya, mereka mencari spiritual yang lainnya yang bersama saya kemarin seperti Ustaz Nasihin dan yang lain-lainnya. Tapi mereka sudah menyebar, sahabat, ya, seperti Ustaz Nasihin sudah menyebar, mencari, mengejar yang namanya murid Ki Ireng. Dan saya di wilayah ini, sahabat, ya, mencari yang namanya muridnya Ki Ireng. Ini alhamdulillah tadi sudah
saya buat mereka, saya berikan efek jerah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas doa dari sahabat-sahabat semua. Mungkin video ini saya tutup dulu karena saya akan lanjut perjalanan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kameramen. Bismillahirrahmanirrahim.